bunga ya. Ini kalau musim dingin bunganya sangat bunga. Bunganya tuh seperti ini. Kalau tumbuhan lain itu kan pada kayu gitu, kayak rumput atau pada lain pada tidak bunga. Kalau ini beda. Ini di musim dingin ini bunga ya. Ini buat hiburan orang Korea ya di sini. Ya, orang Korea doang, tapi orang Cina juga. Let's go, langsung aja. Kali ini ini kalau masuk di situ, foto-foto di situ bayar 2000 won. Nah, foto-foto di taman itu ya, ada bunganya itu ya, sama jeruknya. Oke, bagi teman-teman yang ingin berkunjung di sini sangat dekat dan sangat murah, cuma 2000 untuk masuk di situ ya, cuma foto-foto doang. Dan ini jeruk, aduh jeruknya jatuh. Oh ya, ini jeruk cuma tempelan doang. Oke, bagi teman-teman yang ingin liburan di sini ya, di Jeju-do, ini balinya orang Korea. Jadi orang Korea itu yang di Seoul, di Incheon itu pada liburan di sini banyak banget. Tidak cuma orang Korea doang, tapi orang Indonesia, Malaysia, sampai Cina, Jepang, Amerika itu banyak liburan di Jeju-do sini. Karena di Jeju-do sini itu balinya orang Korea. Ya. Oke, sekarang kita ke sana. Kita review tempat lain ya, teman. Let's go. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari perjalanan gua hari ini, karena persiapan kurang, batu juga limit banget ya, jadi lupa bawa batu, jadi aku lanjutin ke lain waktu aja. Aku liburan lagi ya teman-teman, ke tempat lain lagi. Oke, sekian, terima kasih buat teman-teman sekalian yang ingin berkunjung di channel aku ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan jangan lupa share juga. Oke, okay? Next time, let's go.